bagaimana kemudian bisa dikembangkan, direplike di masjid-masjid lainnya gitu. Tapi bagi saya tentu saja masjid dua komponen utamanya itu, jadi jamaahnya maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bagaimana kemudian ini mereka tidak lepas dari tanggung jawab internal maupun di luar masjid itu sendiri, menjadikan rumah ibadah itu tempat yang nyaman buat semua, bisa ada interaksi sosial, tidak ada sekat lagi ketika orang ingin melakukan kegiatan sosial bersama.